tercatat sampai dengan kemarin ada kurang lebih 20% peningkatannya. Dibanding dengan bulan Oktober, rata-rata penumpang per hari 3.000, selama November ini sekitar 4.000 penumpang per hari. Demikian juga pesawat, pergerakan pesawat rata-rata per hari 31 pesawat. Kemudian di bulan November ini mencapai 41 pesawat per hari dan kurang lebih sekitar 25% kenaikannya. Kemudian extra flight yang sudah ada untuk mengantisipasi peningkatan kenaikan traffic itu sudah ada 17 penerbangan tambahan yang dipersiapkan dan sudah masuk ke dalam jadwal. Terdiri dari berbagai macam maskapai, baik yang sifatnya memang extra flight baru atau yang reaktivasi jadwal sebelumnya yang non-aktif menjadi aktif sekarang, plus satu maskapai baru yang akan beroperasi Jakarta-Lombok-Jakarta per tanggal 18 November besok.